Suami istri tentunya saling ingin mencintai dan saling mengerti. Apalagi kedua pasangan ini mempunyai wajah yang glowing, kulit yang bagus serta cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa dan bersua kembali dengan kami di pembahasan atau kajian kali ini akan menyajikan sebuah pembahasan menjadikan kulit terang, kinclong, tentunya dengan kita melakukan al-jima. Bismillahirrahmanirrahim. Nadharatul basyarah, menjadikan kulit terang atau kinclong. Ya'malu hormon al-estrogen, bekerja apa hormon estrogen. Alladhi yafirruzuhul jismu ba'dal jima'i, yang dikeluarkan oleh tubuh setelah melakukan al-jima'ah. Bekerja ala takwiyatis sya'rih, untuk menguatkan rambut. Wa naddo rotil basharati, dan menjadikan kulit ini terang. Watas fiyatiha, dan menjernihkannya atau membersihkannya. Manfaat yang pertama dari kita melakukan al-jima'ah adalah hormon di dalam tubuh ini bekerja untuk dikeluarkan setelah melakukan al-jima', untuk menguatkan rambut dan menjadikan kulit ini terang, bersih dan jernih. Wa yazidul jima'u, dan meningkatkan al-jima'u apa aktivitas jima', min tadaffuqid dam, dari meningkatkannya darah ila aqdail jismi, pada anggota tubuh. Mimma yu'addi, hal itu mengakibatkan ila ziyadati isyrafil wajhi, pada meningkatkannya, mencorongnya atau bersinarnya wajah. Jadi manfaat yang pertama, selain hormon estrogen itu dikeluarkan oleh tubuh setelah melakukan al-jima'ah dengan manfaat untuk menguatkan rambut dan menginclongkan kulit atau membersihkan atau memberikan kulit itu tambah bersinar, dan aktivitas aljima itu juga memberikan peningkatan kepada darah yang ada di anggota tubuh ini, yang mengakibatkan meningkatnya, mencorongnya, bersinarnya wajah. Seperti itu, kulit menjadi bersih, kulit menjadi tidak keriput. Intinya dengan kita melakukan aljima, maka kulit yang ada pada tubuh kita ini menjadi kinclong, menjadi glowing kata anak-anak sekarang. Itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, tarabutu aksar, semakin terikat, semakin harmoni, semakin cinta dan semakin sayang kalau kita selalu melakukan al-jima'ah. Yash'uru zawju, merasakan az-zawju, siapa suami, merasakan bihubbi zaujatihi, dengan cintanya istri, dengan lebih cintanya istri, dengan lebih sayangnya istri kepada suaminya. Kapan itu? Indama tahawilu is'adahu, ketika istri berusaha membahagiakannya, membahagiakan dengan cara memberikan aktivitas al-jima'. Wa tahawubu ma'ahu fima yuriduhu, dan saling merespon bersamanya atas hal yang diinginkan oleh suaminya. Istri merespon atas apa yang diinginkan oleh suaminya. Suaminya menginginkan
melakukan hubungan intim, maka istrinya meresponnya. Merespon mimma yu'addi, hal itu akan ila ziyadatil hubbi bainahuma, mengakibatkan meningkatkannya rasa cinta untuk keluarganya, untuk keduanya, untuk pasangan suami istri. Seperti itu. Jadi akan ada kesinambungan antara suami dan istri apabila suami menginginkan untuk melakukan al-jima'ah ini, lalu istri merespon, maka yang didapat oleh keduanya itu adalah ziyadatul hab, akan bertambah rasa cinta antara keduanya, itu yang akan didapat. Maka dari itu Al-Fakir sarankan kepada para pasutri, apabila suami menginginkan untuk melakukan al-jima, istri harus siap sedia, siap siaga begitu. Wabittali tarabut aksar, dan selanjutnya maka hubungan keterikatan pertalian ini akan semakin kuat. Paham ya? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.